Berbagai cara unik dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Sejumlah perangkat desa di Bondowoso, Jawa Timur menggelar acara unik. Di bulan kemerdekaan itu mereka bertanding futsal sarung. Bagaimana keseruannya? Simak liputannya berikut ini. Di Curadami, Bondowoso, Jawa Timur digelar pertandingan futsal unik bersarung. Pertandingan itu pun diikuti oleh seluruh perangkat desa. Futsal sarung digelar dalam rangka memperingati Dirgahayu RI ke-77 tahun. Biasanya, olahraga futsal dimainkan dengan menggunakan kostum kaos dan celana pendek. Namun kali ini, para pemain wajib menggunakan sarung. Meskipun kesulitan untuk berlari dan menendang, namun terlihat pemain tetap berusaha lincah menggocek bola ke kanan dan ke kiri. Saat perebutan bola pun terlihat antar pemain tak bisa mengontrol diri dan jatuh karena sulit menjaga keseimbangan. Saat pertandingan berlangsung, terdapat jeda beberapa waktu untuk musik berbunyi yang mewajibkan seluruh pemain berjoget. Gol demi gol pun tercipta karena penjaga gawang atau kiper masing-masing tim sulit untuk menggapai bola. Selain guna memeriahkan HUT RI, futsal sarung ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar desa di Kecamatan Curadami. Futsal tapi unik ya, jadi ada dangdutnya, jadi harus joget dengan harus pakai sarung gitu. Ini mungkin bedanya dengan lomba-lomba yang lain. Kalau saat main ini ada tantangan nggak pakai sarung? Ada tantangan, jadi gerakannya agak terbatas. Kemudian kita ya nggak bisa terlalu ngoyo karena memang kita dibatasi. Ini intinya ingin memeriahkan saja. Jadi untuk menghindari memang kontak fisik yang cukup tegang ya ketika pertandingan. Para penonton Rio mendukung tim dari desanya yang diikuti langsung oleh kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW. Para pemain terlihat sangat menikmati karena kebanyakan terhibur. Bahkan, keriuhan penonton menjadi semangat tersendiri bagi para pemain yang ada di lapangan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.